Astaga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebakaran terjadi di Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Minggu 3 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA. Informasi yang dihimpun bahwa satu unit mobil dump truck yang diparkir di teras ruko tepat di samping SPBU Tomoni ikut terbakar. Kebakaran itu nyaris menghanguskan bangunan ruko. Untungnya luapan api cepat dipadamkan menggunakan alat pemadam milik SPBU. Salah seorang warga yang menyaksikan kejadian menjelaskan bahwa sumber api bermula dari api rokok yang disimpan oleh pelangsir BBM jenis Pertalite di atas kursi tak jauh dari jeriken BBM. Dia mengungkapkan bahwa pelangsir BBM menggunakan motor sedang melangsir BBM Pertalite dari SPBU yang berjarak dekat dengan penampungannya. Pertalite yang sudah diisi di SPBU dibawa ke teras ruko. Di sana sejumlah jerigen sudah disiapkan, selanjutnya disedot dipindahkan ke jerigen. Akibat kejadian itu, satu unit dump truck terbakar. Kebakaran juga nyaris menghanguskan bangunan ruko. Untungnya, api cepat dipadamkan. Tim Liputan mengabarkan dari Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.